Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan sebuah perusahaan ya. Pertama-tama di sini kita install aplikasinya di Play Store. Oke, kita masuk ke Play Store. Kalian cari aplikasi bernama Buku Warung. Nah, seperti ini ya bukunya. Seperti ini aplikasinya. Di sini Buku Warung catat keuangan usaha harian. Kalian install dulu. Saya sudah install, kalian buka. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan awalnya Buku Warung ini aplikasinya. Lumayan kecil ya, sekitar 10 MB-an aplikasi ini. Nah, untuk pencatat utang piutangnya, teman lihat di sini ada tambah plus. Di bagian ini kalian tambah saja. Jika ada teman yang memiliki hutang, kalian berikan berapa, misalnya di sini kalian masukkan misal 1 juta ya. Kalian masukkan 1 juta. Nah, kalian cari orang yang meminjam. Kalian cari misalnya teman kalian yang meminjam. Kalian tambahkan di situ sudah tertera nomornya. Di sini kalian pilih tanggalnya, di sini tanggal 4 Oktober 2020 ya. Nah, ini dia, maka nanti akan kalian kirim pesan seperti ini. Nah, kemudian kalian simpan utang piutang. Jika sudah menerima, kalian simpan juga ya, ini sudah menerima. Jika sudah diberikan, sini ada apa, bukti terimanya juga. Untuk terimanya kalian memberikan ini menerima. Oke, kalian simpan, nanti akan ada. Nah, ini dia. Nah, sini sudah ya. Kemudian bagaimana caranya di sini? Nah, di sini kalian masukkan nama perusahaan kalian. Misalnya di sini perusahaan saya namanya PT Raffi Jaya. Oke, gimana cara menggantinya? Kalian masuk ke menu lainnya. Oke, di sini kalian menu ubah ya. Di bagian ini ubah. Nah, di sini masukkan nama kalian, kemudian masukkan nama usaha yang kalian jalani, kemudian pilih tipe usahanya. Di sini ada banyak sekali tipe usaha seperti arisan, bengkel, butik, distributor, ya, masih banyak lainnya. Kalian pilih saja, kemudian kalian simpan. Maka di sini ada riwayat tagih, dari riwayat di sini riwayat pembayaran, tagihannya. Nah, ini dia atau bayar, kalian bisa cek sendiri. Menambah transaksinya, tambah transaksi di sini. Nominal pengeluaran teman-teman berapa, kemudian pemasukannya berapa ya. Kalian bisa tambah di sini. Nah, ini untuk utang piutang ya. Nah, saya rasa itu saja yang saya berikan. Semoga teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini semanfaat mungkin ya. Karena aplikasi ini sangat bermanfaat sekali, fungsinya sangat menguntungkan bagi kita untuk menjalankan aplikasi ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.